مكة اسم عابق الذكر ما أغلاه، يسمو بالنفس ويبعث في القلب هداه. مكة اسم عابق الذكر ما أغلاه، يسمو بالنفس ويبعث في القلب هداه. منبر خير ملأ الكون هدى وحياة، دعوة حب وسلام في طريق الله. منبر خير ملأ الكون هدى وحياة، دعوة حب وسلام في طريق الله. Karena sambil mengisi waktu sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji, para jemaah calon haji sebagian besar memanfaatkan waktu pergi ke tempat-tempat bersejarah di Mekah. Ya, salah satu tempat bersejarah yang ramai dikunjungi adalah Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Di tempat inilah Nabi Adam bertemu kembali dengan Siti Hawa. Inilah Bukit Rahmah atau yang dikenal Jabal Rahmah. Para jemaah calon haji dari berbagai negara biasanya menyempatkan diri berkunjung ke tempat ini, melihat secara langsung bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia. Dari kejauhan terlihat tugu sebagai tonggak bersejarah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukit terjal tidak menyulitkan para jemaah calon haji naik dan berusaha mencapai tugu tersebut. Inilah salah satu keinginan terpendam para jemaah calon haji, yakni berdoa kepada Allah di puncak Jabal Rahmah. Para jemaah haji itu berbondong-bondong naik ke atas Bukit Jabal Rahmah, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menapaktilasi. Menapaktilasi, disinilah tempat ketika Nabi Allah dipisahkan dari surga dan dipertemukan kembali di namanya Arafah. Jabal Rahmah berjarak sekitar 8 km dari Masjidil Haram, dan di hari-hari biasa dapat ditempuh hanya 45 menit. Namun pada setiap musim haji, jarak tersebut ditempuh paling lambat 16 jam. Jufri Al-Katiri dan Adi Iskar Pandi melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.